Ibadah puasa Ramadan 2024 sudah berlangsung sejak 11 Maret menurut ketetapan Kementerian Agama. Namun, ada juga umat Islam yang menjalankan ibadah puasa mulai 10 Maret 2024. Selain perbedaan hari, lama puasa Ramadan di berbagai negara juga berbeda-beda. Perbedaan waktu puasa disebabkan beberapa faktor seperti waktu dalam setahun, jarak dari khatulistiwa, hingga panjang pendeknya matahari. Melansir CN Traveler Me, daerah yang paling lama menjalankan ibadah puasa adalah Nuuk di Greenland, Fairbanks di Alaska dan Reykjavik di Islandia. Di tiga wilayah ini, puasa Ramadan berlangsung selama 18 jam. Selanjutnya, Helsinki di Finlandia, Swedia, Glasgow di Skotlandia dan Ottawa di Kanada dengan lama puasa 17 jam. Lalu kota London di Inggris dan Paris di Perancis dengan lama puasa 16 hingga 17 jam. Setelah itu, ada kota Zurich di Swiss, Roma di Italia dan Madrid di Spanyol yang menjalani puasa selama 15 jam.